Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Seribu Alam. Di kesempatan hari ini kita mau mereview cara membuat akuarium ya, yang sangat mudah sekali. Untuk pembuatan akuarium itu yang perlu Anda siapkan kaca yang ukurannya panjang sama lebarnya sama ya. Setelah itu sudah diukur, lalu teman-teman ngambil yaitu lem ya. Lem itu harus pakai silen bosku ya, pakai silen. Setelah itu teman-teman tinggal direkatkan ya, satu sama yang lain ya. Jadi kalau sudah direkatkan secara rapi, teman-teman langsung ya dicoba bocor atau enggaknya. Jadi mudah sekali untuk pembuatan akuarium ya. Apabila teman-teman suka dengan akuarium, mau bikin sendiri, terserah mau lebar panjangnya berapa. Seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.